Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi di channel Al-Hidama. Pada video kali ini saya akan unboxing salah satu paket giveaway yang datangnya dari dana.id. Ini baru datang, baru nyampe, kita unboxing. Untuk pengirimnya sendiri sangat memang formal. Kita dipoto dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim, kita unboxing. Oke. Kita unboxing langsung ya. Ini bentuknya seperti apa? Ini pakai kardus tapi worth, masih aman. Nah ini untuk alamatnya sendiri dikirim langsung ke rumah. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Semoga barangnya tidak mengecewakan dan original dari apa headset. Kita dapat headset ya. Ada beberapa orang yang dapat headset. Kita lihat dalamnya seperti apa. Bismillah, sekali lagi terima kasih buat dana.id. Ini sedikit kita membukanya. Nah, kita buka, bismillah. Nah ini udah pakai bubble, word aman banget. Dan darah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ini kita cuma komen-komen aja gitu di channel dana.id. Silakan bagi anda semua yang ingin hadiah dari dana.id untuk yang pertama subscribe dulu YouTube channel mereka. Adalah saya ikuti terus, alhamdulillah. Kita dapatnya itu JBL E45BT. Kalau di pasaran itu harganya sekitar 2 juta. Dan ini, kalau yang pernah beli, ini original. Ini original, asli. Alhamdulillah. Nah, ini bentuk penampakannya. Tampak ke belakang. Ini. Tampak belakang seperti ini. Selanjutnya ini samping, JBL. Made by Gestek. Ini tampak depan. Ada banyak fitur. Di sini. Terlihat, Bluetooth. Selanjutnya ini di samping. Dan ini. Ada apa? Keterangannya. Nah, seperti ini. Sekali lagi terima kasih kepada dana.id yang sudah memberikannya, alhamdulillah. Dan kita coba buka, ini belum dibuka, masih ini di strip ya. Oke, kita buka ya. Kita coba buka, ini masih di segel, alhamdulillah masih di segel. Ya harus sabar lah, namanya juga giveaway, kita tunggu-tunggu. Cuma kalau nanya nama ya nanya ya. Nah ini di dalamnya. Nah ini begini. Nah ini di dalam. Oke, jadi untuk mengetahui apakah ini original atau enggak, jadi di sini ada garansi 1 tahun yang di sini. Terima kasih telah membeli produk resmi garansi IMS Indonesia. Silakan melakukan registrasi secara online dengan mengklik website di bawah ini, yaitu warranty.imsindo.co.id. Selanjutnya scan barcode ini. Ini untuk mengklaim ya. Ada catatannya di bawah. Nah, jadi ini secara ini ada garansi dari IMS Indonesia. Jadi ini dipastikan asli. Untuk harganya sendiri diperkirakan sekitar 1,5 sampai 2 juta. Kalau jadi JBL ini sudah menggunakan signature sound. Terus ada ini fiturnya. Ada simulasi switch between device. Terus 6 jam battery life, comfort fit fabric headband. Ini untuk tipenya JBL E45BT. Ini menggunakan wireless on our headphone, supra auricular sunsfield, dan katanya ini menggunakan Bluetooth juga. Dan juga ini headset ini terbilang lumayan lux ya. Jadi hanya beberapa orang yang bisa beli ini. Ini warnanya putih. Oke, kita buka. Ini untuk bukanya, caranya sendiri seperti ini. Buka ke atas. Nah, di dalamnya itu ada ini, ada headset putihnya. Ini headset putih. Selanjutnya ada ini. Nah, di dalamnya sendiri. Nah, ini ada beberapa perlengkapan. Yang pertama ini E45BT atau E55BT. Ini buku panduan. Seperti ini. Buku panduannya sendiri bahasa Inggris dan Chinese. Ini selembar gini. Cara-caranya ini. Selanjutnya ada ini. Sama buku panduan. Sama buku panduan peringatan itu. Dan selanjutnya ada apa lagi? Ini enggak tahu.
Ini untuk buku panduan, sama yang kecil, buku panduan kecil. Dan di dalamnya ada kabel, kabel data bentuk ini. Ini untuk charger ya, kayak gini. Warnanya ya ciri khas JBL. Terus ini juga ada yang apa? Kalau tidak mau pakai Bluetooth dan wireless, jadi pakai ini ya, colokan ini. Nah ini bentuknya gini, kayak gini. Terus ada ini. Ini untuk mungkin volume up down gitu. Selanjutnya lagi, ini JBL-nya. Nah ini masih apa dikunci gini ya. Jadi untuk membukanya biasanya di bagian belakang. Jadi bagian sini untuk membukanya. Ini udah SNI, dikenakan asli. Nah, kita buka begini. Untuk cara penggunaannya sendiri mungkin tidak akan saya bahas. Cuma ini cuma unboxing aja. Mungkin di lain kesempatan. Bismillah. Nah. Wah mantap. Nah, ini ya. Us mantap nih. Nah ini JBL-nya. Keren sumpah. Nah, ini lembut banget. Ininya terlihat banget. Ini untuk R. Di sini ada tulisan R. Nah, kalau ini dilihat ya. Dan ini untuk L. Nah di belakangnya ini ada logo JBL. Ini untuk original enggaknya ini. Karena ini ada bentuknya gini. Ini asli ya. Terus ini juga bisa dipanjang pendekin. Nah seperti ini. Jadi tinggal di gini. Enak banget. Ini juga sama. Bisa disesuaikan. Nah di sini ada beberapa tombol. Ini tombol on off. Nah ini tuh. Nah ini untuk tombol on off. Jadi tekan. Terus ke atas. Terus ini udah nyala berarti. Kalau off tinggal tekan. Nah tinggal tekan lagi ke atas. Terus ini untuk volume. Tambah. Jadi tombol ini untuk charger, untuk ngecas. Nanti ini alat casnya. Dan untuk Anda yang tidak menggunakan Bluetooth dan juga WiFi, maka bisa menggunakan ini di sebelah sini, di lubang yang ini. Menggunakan ini. Suaranya ngebas banget ini. Ini untuk menggunakan apa? Memakai Bluetooth. Nah, ini untuk on off. Tinggal tekan, dikataskan sampai ininya nyala. Memindai gitu ya. Nah, untuk off-nya lagi cuma ditekan ke atas off gitu. Sampai berhenti. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi buat dana.id. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.